dan YouTube KC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. One pandan sip song naung gunung tentang rau tong lai chai yin san lung keng jing wan lai kreton lai kreton lai kreton keng leo ke chung nong keo ma lai rong wong rong wong wan lai kreton rong wong wan lai kreton bun chak song hai rong suk chai bun chak song hai rong suk chai. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Bertemankan saya KC pada tengah malam ini. Sebelum itu, tahniah diucapkan pada Muhammad Johari di YouTube dan juga Putri Bongsu di Facebook kerana menjadi komen yang pertama. Saudara ingatlah, rancangan Malam Seram ini hanya sekadar satu perkongsian. Anggaplah mendengar kisah-kisah Malam Seram seperti anda menghadiri satu acara campfire di sekolah. Jadi, semua hanya sekadar hiburan saja. Terima kasih kepada geng Momok, Momok Captain, geng Momok Sajen yang sudi melanggani konten berbayar Malam Seram. Terima kasih kepada moderator-moderator yang telah pun membantu KC menjaga ketenteraman live chat Malam Seram. Dan kepada semua, terima kasih KC ucapkan. Malam Seram pada malam ini dibawakan khas untuk anda ditaja oleh hashtag Team Mirzafai. Terima kasih kepada anda yang telah pun mendapatkan khidmat daripada ejen hartanah Malam Seram yang top, iaitu Team Mirzafai. Mereka telah pun banyak membantu para pelanggan untuk mendapatkan rumah idaman mereka. Dan sekiranya kalau anda perlukan ya bantuan daripada ejen hartanah yang telah pun memenangi banyak anugerah, anda boleh hubungi Mirza Subari dan Fai Muni untuk anda dapatkan khidmat supaya dapat membantu untuk menjual rumah anda dengan mungkin tawaran ataupun harga yang anda inginkan. Ya, mereka akan cuba. Jadi boleh hubungi Mirza Subari di talian hotline Mirza Subari, iaitu 8383-2145, ataupun boleh hubungi Fai Muni di 8333-8555 untuk urusan jual beli hartanah anda. Kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah yang pertama pada malam ini. Kalau tadi saya putarkan sebuah lagu Thai, Loy Kratong. Jadi kisah yang pertama memang ada kena mengena dengan satu kejadian seram yang berlaku di Thailand. Apakah kisahnya? Kita teruskan dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Baik, saudara para penonton Malam Seram. Pengalaman yang ingin KC bacakan ini yang pertama datang daripada pengirim yang hanya ingin dikenali sebagai Kak Mun. Apa khabar KC?
juga para penonton Malam Seram. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Mun. Kakak nak berkongsi satu pengalaman. Kejadian kisah seram ini terjadi bila kakak bercuti ke Thailand. Peristiwa yang tak dapat kakak lupakan, kakak, suami dan juga dua orang anak telah pergi ke Krabi, sebuah kawasan di Thailand yang difahamkan senang nak dapat makanan-makanan halal dekat sana. Ini first time kakak pergi. Sebelum ni 24 jam, kalau tak Bangkok, kakak akan pergi ke Pattaya. Bangkok, Pattaya, macam itulah. So bila anak cakap, "Mak nak pergi Krabi tak?" Kakak pun rasa okey lah, mengapa tidak kita tukar angin, kita pergi ke Krabi yang mana kakak pernah dengar beberapa kenalan pergi ke sana. Jadi Krabi ni sebuah tempat, sebuah pulau di Thailand yang mana ada satu village yang dipanggil Aonang. Village ini ataupun kampung Aonang ini kebanyakan adalah penduduk-penduduk Muslim ke sini. Dekat kawasan kampung, perkampungan Aonang ni memang senang nak cari makanan halal. Malah makanan-makanan mereka yang mereka masak adalah kena dengan lidah kita orang Melayu. Ada sambal belacan, ada asam pedas dan macam-macam lauk lagi. Jadi kakak sebelum pergi dah buat research dah. Setibanya di Krabi, kami telah pun dijemput oleh sebuah pengangkutan yang mana kami tempah hotel ni. Hotel ni dah siapkan pengangkutan yang akan ambil kami daripada airport, daripada lapangan terbang di Krabi. Kami dibawa terus pergi ke hotel kami. Bila sampai, kami disambut dengan minuman. Dan memang kawasan tu bila on the way tengah tengok kiri kanan ni, meriah ke si dengan turis, ya, pelancong-pelancong yang ada berbilang kaum. Dan dengan penduduk tempatan yang bermotosikal kebanyakannya ke hulu ke hili. Turun saja daripada pengangkutan, terus pergi dekat hotel lobby untuk check in. Oleh kerana pada masa tu kita sampai pagi, bilik belum siap. Kita hanya letakkan beg, bagasi kami dekat kawasan lobby hotel. Dan kami hanya akan dapat bilik sekitar jam paling awal, ya, paling awal 1:30. Jadi kita pun okey lah, letakkan beg. Dia suruh kita berjalan-jalan dulu ke, pergi makan. Kita pun melakukannya. Dipendekkan cerita, akhirnya dapat masuk bilik dan kita pun keluar lagi berjalan-jalan. Kemudian kita balik dan kita keluar lagi. Pada waktu malam, kita keluar untuk makan dinner ke si. Jamuan makan malam. Dekat kawasan Thailand ni, di Krabi, khususnya dikatakan, kalau malam jangan pergi dekat mana-mana yang sunyi dan gelap sorang-sorang. Tepi laut berbahaya. Dekat kawasan tu banyak sangat, ya, penagih dadah. Mereka akan meragut, kata salah seorang pekerja hotel. Dia cakap dengan suami kakak lah, malam-malam macam ni kalau nak pergi tempat mana-mana mesti at least ada 2-3 orang, jangan pergi sorang-sorang. So kakak dengan dia okey, faham. So tengah jalan-jalan kita pergi nak carilah tempat mana untuk kita makan. Ada sebuah restoran ni, ya, nak masuk tapi penuh. Jadi jalan punya jalan punya jalan, dah jauh ke si, jumpa satu pegerai. Gerai dia dekat tepi jalan. Dia sebuah gerai macam pushcart. Adalah dia menjual makanan. Bila tengok ni, eh, ni macam orang Islam. So bila sampai, kakak nampak dia, kakak pun tanya, "You Muslim?" "Yes, Muslim. Assalamualaikum." Kakak pun, oh, orang Islam, eh. Jadi dia pun suruh duduk, dia tanya nak makan apa. Lat dekat beberapa meja, ada satu meja ni kakak nak ternampak ada seorang wanita yang agak berusia ke si. Mungkin pangkat seorang makcik kalau kakak, kalau anak-anak mungkin pangkat nenek lah. So makcik ni tengah duduk dan memandang ke jalan raya. Kemudian kakak pun order lah makanan. Antaranya yang disiapkan adalah tom yum clear soup. Oh lemak, kakak ni pun cakap macam tu, eh, telio pula. Ada makanan seperti mi pad thai dan juga banyak lagi lah. Kita pun pesan lah makanan untuk 4 orang. Ada dessertnya seperti biasalah, eh, mango sticky rice kesi. Sampai kakak makan, kakak tengok wanita ni duduk seorang aje.
Kemudian kakak terperasan yang tukang masak dekat gerai dan jaga gerai ni tengok kakak. Dan kemudian dia datang ke arah kakak. Dia berdiri menghadang pandangan kakak ke arah wanita yang agak tua tu. Dia diri, dia tengok situ, "You from where?" tanya dia dekat kakak dengan keluarga lah. Tapi dia dah, waktu dia datang tu dia diri depan kakak ni, kakak tak perasan yang dia sebenarnya nak block my view kan. Datang, "Hello, you from where?" tanya dia. "Oh, we are from Singapore." "Oh, Singapore, Singapore, welcome to Thailand," kata dia. "Welcome to Thailand. You first day here?" tanya. "Oh, yes, first day," kakak cakap dekat dia. Suami pun cakap. Dan kita mula tanyalah, suami mula tanya, "Dekat sini mana nak pergi best?" Dia kata, "Dekat sini, down here you can rent the bike, you can go around the Krabi. Only inside the Krabi can go around. Kalau nak sewa motosikal, boleh tunggang motosikal, tapi dekat kawasan kampung Aunang aja." Maaf, dekat Krabi tu, kawasan Aunang aja awak boleh tunggang motosikal, tak perlu pakai helmet. Dia cakap lah, dia ceritakan lah, situ ada pemandangan daripada kawasan bukit yang cantik, boleh bergambar dekat situ. Dia beritahu spot-spot. Casey, kakak masih terjenguk-jenguk tau. Tiba-tiba bila perempuan tu berdiri, kakak jenguk lagi, perempuan tua tu dah hilang, Casey. Dah hilang. So apa yang berlaku? Kakak pun tanyalah, "This one your shop?" Cakap, "Yes, my shop. This one belongs to my mother," kata dia. Kedai ni, gerai ni tepi jalan, popular. Dah lama sangat popular. Turis kalau datang mesti akan singgah kedai aku, kata dia. So kakak cakap, "Oh, minta maaf, kami first time datang Krabi. Kami tak tahu pun tentang kedai kedai kamu. Kami tengah jalan nak cari makanan, tiba-tiba nampak gerai kamu kat ujung ni." Dia kata, "Yes, kita baru buka. Selalunya kita buka lewat lewat sikit lah. Dan untuk cater tu orang-orang yang pergi club, balik pub pukul 2 pagi, 3 pagi nak makan, diorang akan datang sini." So okay, so kita pun bangun nak bayar. Kemudian dia katalah, "Oh, ni kedai," dia cakap, "ni kedai mak kau?" "Ni dulu kedai mak aku lah, mak aku dah meninggal." And then dia keluarkan gambar ke sini, dia tunjuk gambar. "Ini mak aku dulu, dekat gerai dia sama ke sini, same spot. Cuma adalah beberapa tempat yang dia dah tukar." Dan saya tengok wanita dalam gambar tu, alangkah terperanjatnya, ini macam perempuan tua yang aku nampak duduk kat ujung tadi. Kemudian dia cakap kat kakak, apa tahu, "Ma'am, I know you see my mom. Yeah, she always sit here, give blessing. Yeah, you lucky, ma'am. You see my mom, you lucky," kata dia. Kakak macam senyum, "Okay, thank you." Kakak dah bayar, jalan. Kakak jalan, suami jalan dengan anak-anak. Anak suami tak nampak apa-apa pun. Yang nampak kakak ke si? Sebab wanita ni macam lain lah. Bila duduk, dia seorang duduk dan tak ada orang layan dia. Menurut pegerai, itu adalah mak dia yang dah meninggal. Dia cakap kakak ni sungguh bernasib baik dapat nampak mak dia, the founder of gerai makan dekat tepi jalan tu. Laki ke Casey? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Lepas tu bawah dia ada bawah dia dia ada cakap something. Saya sengaja saya biarkan anda tergantung sikit, laki ke kisi. Lepas tu ditambah, kejap, mana tadi email tadi. Memang laki. Sebab bila kakak makan, contoh duit Sing dollar yang dia charge kakak sepatutnya $35. Dia kasih kakak discount 50%. Dia kata, "Ini bukan dari aku. Ini adalah discount daripada mak aku." Kau ada. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah yang diketengahkan, yang dikongsi dalam rancangan Malam Seram. Ya, terima kasih banyak pada yang menonton. Harap saya punya mungkin telo-telo orang Thai. Bolehlah lepaslah. Just pass ke macam mana? Okey, terima kasih
Kalau anda sedang menonton yang baru masuk, selamat datang dan selamat menonton Malam Seram The Horror Talk Show. Selanjutnya, saya nak kongsi daripada pengirim kita. Daripada, okay, sebelum tu saya tak hampir terlupa. Tadi dia cakap, you are very lucky, you see my mom, you are very lucky, kan, cakap dia. Kemudian, my mom say give you 50% discount. Jadi, bayar duit $35, makan untuk 4 orang, makan, dia tak bilang lah makan apa, kan. Tapi untuk 3 orang. Dan kemudian, dia kasih 50% discount, maknanya lebih kurang dalam hampir-hampir nak dekat $20 lah, dalam $17 mungkin, potongan harga yang diberikan, Oi. Jadi sebab tu dia kata, you very lucky. Kau nampak mak aku suruh kasih discount. So lain kali siapa yang pergi ke Krabi, gerai tepi jalan ni, saya tak tahu nama gerai dia apa, dia pun tak cakap, kan. I see your mom. Nanti confirm dapat discount. You see my mom, you sure? Yes, I see your mom. There, your mom sitting? No, my mother is on your head. Mana kau tahu? You want to lie to me? Okay. Selanjutnya saya nak bacakan kisah. Yang ini daripada... Okay, ini adalah respon kepada cerita. Saya ada beberapa respon. Ada dua lah respon, tak banyak pun. Satu respon yang kelakar seram. Satu respon yang seram. Okay. Kan saya rasa semalam. Semalam ada saya share yang anak sedang belajar. Kemudian mak dia pegang bahu. Kan? Habis, mak buat Milo... Kan, ingat tak kan cerita tu, mak ada pegang bahu, mak bawa Milo, habis macam kenapa mak aku tak lepaskan tangan kat bahu, bila dia tunduk nak tulis tu, tangan tu macam ikut lah turun. Ini respon kisah seterusnya daripada Assalamualaikum, kasih. Waalaikumsalam. Nama saya Zalina. Saya nak berkongsi pengalaman yang agak sama dengan kisah yang Casey share tentang seorang pelajar sedang belajar, nama dia Julie kalau tak silap, dan mak dia pegang bahu ketika dia tengah belajar pada waktu malam. Yes. I had the same experience ketika saya juga sedang duduk dekat ruang tamu but not studying lah. I was sitting at my sofa dekat ruang tamu in my living room. Dekat ruang tamu, tengah duduk dekat sofa. Masa tu tengah main game, Casey. You know, kalau kita main game, kita tak boleh... mata kita tu tak boleh alihkan pandangan. Saya tengah main game. And then, game ni pula tak ada pause. There's no such thing as pause. Kita keep on playing lah sampai tamat, kan, permainan tu. Saya tengah main game PUBG. Oh, PUBG. Dah lama tak main, Jadi, kita sambung kisahnya. Jom. So, saya tengah duduk dekat living room, ruang tamu. Tengah duduk bersila atas sofa, main game, kan, tengah main game. Tiba-tiba ada tangan kat bahu. So, saya tengok kejap dan saya recognize tangan tu adalah tangan mak saya. Kata Zalina, tangan mak saya. And then, saya pun main game, cakap, Mama tak tidur lagi. Saya cakap tau, Mama tak tidur lagi. And then, tangan tu masih dekat situ. Main lagi. Suddenly, Casey, bulu rumah meremang tau. Kenapa tiba-tiba aku rasa meremang So, saya pun main lah. Just buat bodoh lah. Mungkin ini hanya perasaan, kan. Continue main. Habis tangan tu masih kat situ tau. Tak jawab. Mama tak tidur lagi. Pegang. Lama tau. And then suddenly, saya rasa macam ada orang bernafas betul-betul dekat sebelah telinga. Waktu tu, Mama! Saya toleh dengan perasaan terperanjat, kan. Saya kata, Mama! Saya toleh belakang. Tangan tu dah tak ada dah lepas tu. Belakang saya tak ada orang. My living room, lampu buka, dapur gelap, bilik semua dah tutup pintu. Siapa yang pegang bahu? Pegang bahu saya, Casey. So, game tu masih tengah main ni. Saya terus matikan, saya exit the game. Masuk bilik, saya tidur. Exactly sama, Casey. Okay, itu yang pertama. Itu yang kisah yang seram lah. Satu lagi respon kepada cerita tentang pegang bahu tu. Ini dia... tajuk dia Anjat Kakak. Ini dia kata saja Casey nak share dekat Casey. Ini yang lucu lah. Casey boleh panggil Kak Big lah.
I was in the office pukul 9.19 tadi, 9 pagi lah, 9 pagi tadi dekat office, tengah dengar Malam Seram. YouTube semalam kasi live kan, memang selalu Kak Big dengar time office dekat office sebab tak boleh tahan mata nak dengar live bila waktu malam tu lah. Jadi akan dengar pada besok pagi. Betul-betul tengah dengar yang budak apa Sungai Besi tu belajar, tiba-tiba ada tangan kat bahu dia and she thought it was a mom kan. Macam tu lah kan. Tengah dengar khusyuk ni sambil kerja kan, tengah dengar, imagine lah tiba-tiba tangan kat situ. Oi. Tiba-tiba I rasa macam ada orang approaching tu, macam orang pelan-pelan menghampiri dan ada orang tap my right shoulder. Apa lagi kakak ni tengah dengar ni terpekik lah. Terpekik, terperanjat. My auditor pun terperanjat bila I pekik. Kuat ke si? Dia minta, dia kata, eh, asal ni kak? Ya Allah, kau ni terpanjatkan aku lah. Kenapa? Dia cakap, kak, sorry kak, boleh pinjam mouse? saya lupa bawa mouse. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Baik, kisah berikut ini yang saya nak bacakan datang daripada seorang isteri yang mana ingin dikenali dengan nama mana tadi ya, kejap, okey. Adlin eh, Adlin bukan nama sebenar. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam Kesi, boleh gunakan nama Adlin, bukan nama sebenar. Berkenaan dengan pengalaman yang saya nak kongsi dengan Kesi dan semua para penonton Malam Seram, benda ni boleh berlaku dekat saya, maknanya benda ni boleh berlaku dekat sesiapa je. Jadi saya nak berikan nak berikan sedikit pengalaman saya lah, saya nak share dekat Kesi dan semua supaya ia dapat dijadikan sebagai satu iktibar untuk kita bersama. Okey. Jadi begini pengalamannya, kisah daripada mana tadi? Okey. Kak Alin eh. Tajuk cerita saya tak nak cakap dulu. Saya teruskan dengan kisah daripada Kak Alin. Jom. Okey, kata Kak Alin, pengalamannya berkenaan dengan yang ada melibatkan suami lah. Suami kakak ni seorang yang baik. Suami yang baik, tak pernah lepas tanggungjawab. Suami yang taat pada isteri. Boleh dikatakan suami kakak ni memang kalau dari segi responsibility, tanggungjawab dia memang A+. Dan dia memang tak suka campur orang-orang yang suka melihat perempuan lain seperti kawan-kawan di tempat kerja. Dipendekkan cerita Casey, walaupun suami kita macam tu, tapi datang pula anasir-anasir yang tidak baik. Casey tahu tak, kakak sekarang dah berpisah eh? Kata Kak Alin, dah berpisah dengan suami. Tapi kakak tahu bukan salah suami. Sampai sekarang kakak tahu bukan salah suami. Orang akan cakap bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Tapi zaman sekarang ni, sihir boleh membuat orang yang taat dan setia, yang bertanggungjawab, menjadi seseorang yang anda sendiri tak kenal. Itu apa yang berlaku pada suami kakak. Ada seorang kenalan ni lah. Kenalan, kakak cakap. Kakak kenal, suami kenal. Dia telah merampas kakak, suami kakak daripada kakak. Cara dia buat senang, dengan cara halus. So, mula-mula dia dengan kakak rapat kan, kita rapat dan tak nak cakap lah apa yang kita buat sama. Tapi dipendekkan cerita, I just want to share my story supaya semua dapat berwaspada. Satu ni, suami kakak ni, dia walaupun dia seorang yang bertanggungjawab yang baik, dia memang tak percaya kalau kakak cakap tentang benda-benda tahyul ni, ataupun kalau tak tahyul, benda-benda yang berkaitan dengan makhluk gaib. Jin lah, cerita seram lah. He's not a believer. Tapi hairan, kakak cakap, abang ni solat, tapi abang tak percaya ke hantu-hantu? Abang percayalah, tapi tak boleh berlaku punya lah. Susah sangat manusia nak nampak hantu. Yang nampak, yang cakap nampak semua bohong. Yang orang kena sihir ni semua, actually boleh dielakkan. Macam itulah, my suami ni, tak tahu bagaimana kakak nak explain lagi tentang pendirian dia terhadap benda-benda mistik ni.
So, kenalan kakak. Balik pada kisah kenalan kakak ni. Kenalan kakak ni, dia kerap datang rumah. Dan kadang-kadang bila dia datang, nanti suami ada rumah. So, lama-kelamaan Casey, dia telah pun pancing suami kakak dengan kebaikan kami berdua. Kami terima dia dengan hati terbuka datang sebagai tetamu lah, sebagai kawan datang. Datang dia kata, eh ni datanglah, aku nak datang rumah korang ni, aku dah masak sedap ni. Yelah kau tahulah aku kat rumah ni seorang. Dia seorang seorang, dia nak cakap ibu tunggal, dia tak ada anak. Dia dah ada, dia ada suami, pernah ada suami, dah berpisah dengan suami. So dia hidup seorang. So datanglah nanti dia masak kat rumah, dia datang rumah kakak makan. Mula-mula kakak rasa makanan dia tak ada apa-apa. Mula-mula okey, niat dia memang baik nak makan bersama-sama kakak makan. Nanti kadang cakap, eh tak payahlah hari ni aku masak. Dia datang, nanti dia makan dengan kakak, dengan suami. Kita dah really very close. Lama-kelamaan kan, dia mulalah datang bawa makanan. Tapi nanti dia cakap, sebab dia tahu kakak ni tak boleh makan pedas. Kalau makan pedas nanti sakit perut. So dia kata, aku masak ni, eh ni aku dah masak tau, sorry lah aku tak sempat nak join korang. Yang ni aku masak tak pedas untuk kau. Yang ni untuk ni Rahmat, eh, untuk Rahmat. Bukan nama sebenar, saya gunakan contoh lah. Kata ni untuk Rahmat, eh, yang ni pedas. Aku dah letak cili padi lah, sebab suami kakak memang suka makan pedas. So okay, tak fikir apa-apa. Datang lagi, setiap kali datang dia ada lauk berbeza untuk kakak, ada je alasan. So kakak punya suami makan, makan. And then satu kali tu, bila dia tak hantar lauk, suami suami kakak balik kerja ni, kakak dah masak ni. Dia buka periuk, dia tengok, dia jalan masuk bilik, ambil tuala, mandi, duduk, terus duduk kat ruang tamu. Kakak cakap, eh abang tak makan, tak ada selera lah. Eh kenapa pula, eh? So kakak rasa pelik lah. Kemudian kebesokan, keesokan harinya sama juga, kakak masak, masak, dia tak makan. Tapi setiap kali si kawan kakak ni hantar makan, kawan kita ni hantar makan, nanti dia tahu tau, dia buka aje, dia senyum, nanti dia makan. So lama kelamaan kakak dah nampak tanda-tandanya. But I choose not to believe. Eh takkanlah kawan aku nak buat aku macam ni. Kita kawan, makan bersama. So lama kelamaan Casey, that trust yang kita ada, kita sepatutnya, kakak sepatutnya mendengar firasat kakak sebagai seorang isteri, yang mana kakak telah tolak tepi. So lama kelamaan dia pun makan suami kakak. Casey bayangkan, kakak dapat tahu, memang sedih tapi kakak kena maintain. Suami kakak mula pergi rumah dia untuk makan. Yes, pergi rumah dia untuk makan, Casey. Bayangkan, dia balik tak makan. Kemudian nanti pergi rumah dia makan. Kadang-kadang dia hantar dekat kerja suami, balik tak makan. Macam mana kakak tahu? Kakak pernah telefon office. Sebab telefon handphone dia tak jawab, telefon office, ada kawan dia jawab, eh mana Rahmat? Oh Abang Rahmat tengah makan lah. Tengah makan? Makan apa? Makanlah, kata bawa bekal. Kakak tak bungkuskan dia bekal ke si? So siapa yang bawakan dia bekal kalau bukan si dek tu? Lama kelamaan suami kakak dah berjauhan dari kakak, dah renggang. Nanti malam-malam tengah tidur dia bangun, tiba-tiba dia tidur kat luar ruang tamu. Pelik kan? So benda ni berlarutan sampai kakak tahu kakak dah tak boleh selamatkan rumah tangga. Dan akhirnya Casey, seperti yang kakak jangkakan lah, suami minta berpisah sebab katanya dia dah tak ada perasaan dekat kakak. Sedih, tapi apa nak buat. Dan sekarang ni dia bersama dengan si date tu yang kakak sebutkan dulu sebagai kawan rapat, kenalan rapat. Dekat sosial media tak boleh bohong ke si? Kita kan nak show off. Itu lumrah manusia hidup sekarang. Ada ni petik gambar, kadang-kadang niat nak share je. Yelah, so ada suami baru, petik gambar, nikah, petik gambar, nampak hati sedih. Tapi kakak tahu jodoh kakak sampai kat situ. Apa nak buat? Pada semua kaum isteri dan para wanita,
Sebaik mana pun suami kita, kalau datang syaitani rajim ganas kakak ni, macam perempuan tu, memang tak selamat lah hidup kita. Sebab tu nenek moyang kita selalu cakap, buat baik berpada-pada. Kerana kita ni terlampau sangat terbuka untuk dia datang masuk ke alam rumah tangga kita. Dari situlah pelan-pelan dia telah pun menguasai rumah tangga kita. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu kisah daripada akak kita ya, dalam rancangan Malam Seram The Horror Talk Show. Terima kasih pada yang sudah menonton. Kisah akak tadi memang cukup menarik kan. Macam mana suami dia baik, seorang suami bertanggungjawab pun eh. Kepada anda yang sedang menonton jangan marah. Ini ada satu jerawat kat sini. Jerawat ni kalau saya tekan nanti suara saya akan bertukar. Tengok eh. Apa khabar semua? Selamat datang ke rancangan Malam Seram. Saya baru buat dekat Apple. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih. Tadi kisah ya, kita balik pada pengalaman akak tadi. Memang macam mana sekarang ya? Sebab tu betul lah, kita buat baik dengan orang, kadang-kadang kita terlampau baik, orang akan ambil kesempatan. Ingat eh, bila kita terlalu baik, tak nak pagar diri kita ni, untuk ada distancing sikit kan, supaya ada batas-batas, kita macam, tak apalah, kau datang je lah, lepak lah, tidur lah, dekat katil aku. Kan, orang akan ambil kesempatan. Jadi berhati-hatilah ya. Berhati-hati supaya kita tidak dalam terjebak dalam situasi yang disebutkan awal tadi. Okey, pada yang sedang menonton Malam Seram, pada malam ini seperti biasa setiap hari Sabtu dibawakan khas untuk anda, ditajuk oleh hashtag Team Mirzafai. Kalau anda ada nak cari ejen hartanah, saya nak ucapkan terima kasih pada anda yang telah pun mendapatkan. Musim COVID ni dalam 2 tahun harga rumah dah meningkat naik dan ramai dah mula nak jual rumah untuk meraih keuntungan. Jadi anda hubungilah Mirza Subari dan Fahimu ni untuk urusan jual beli hartanah anda. Baik, kejap lagi nanti saya akan ketengahkan satu temu bual, iaitu ataupun informasi yang dikongsi oleh Fai dalam rancangan hashtag Tim Mirza Fai, ejen hartanah yang akan berkongsi tip jual beli hartanah sebentar nanti. Okey, yang ini daripada kiriman yang ada yang meluahkan hasrat rasa marah, simpati dekat kakak tu. Tak ramai orang mempunyai kebolehan untuk terima hakikatnya barang tu dah jatuh, dah terlepas, apa nak buat? Kan ada orang akan nak balas dendam mungkin, ada orang yang akan meratap merayu kan. Tapi yang ini kakak ni daripada email saya baca ni dia dah redha dia dah redha sangat. Kata apa nak buat, kalau inilah yang harus kakak lalui dan kakak terpaksa terimalah ya, jodoh kakak tak berpanjangan setakat di situ saja. Okey, seterusnya saya ada lagi beberapa kisah lah tentang suami, jodoh suami ini. Seperti kisah berikut ini dengan tajuknya disihir oleh suami orang, isteri orang, nenek orang. Tahu? Disihir. Maknanya pengirim ni disihir oleh suami orang, dia juga disihir oleh isteri dan juga nenek orang. Jadi assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Casey boleh panggil saya Nur. Saya ingin berkongsi kejadian yang terjadi pada saya satu ketika dulu. Pengalaman gelap dan menyeksakan dan membuat saya terkesan sehingga hari ini. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
Okey. Nama Nur kan? Saya adalah seorang janda yang mempunyai 3 orang anak, Casey. Alhamdulillah, saya ada keluarga yang sangat suportif. Anak-anak diberi kehidupan yang lengkap dan cukup, dan kami semua bekerjasama untuk make sure, pastikan mereka tak rasa kehidupan ini, kehidupan mereka semua lain daripada orang lain. Saya pernah bertunang dulu, tapi kerana seorang ahli keluarga sebelah lelaki merasakan saya tidak layak untuk bersamanya kerana dia bujang dan bekerja dengan satu government body di Singapura. Jadi dia ni sepatutnya bersama dengan seorang wanita yang bujang lah. Menurut keluarganya, anak aku bujang, buat apa anak aku nak kahwin dengan kau, janda 3 anak? Buat apa? Engkau tu dah beranak 3. Anak aku hanya sesuai berkahwin dengan yang bujang juga, yang dara. Jadi oleh kerana itu, hubungan kami putus. Dan putus pun bukan kerana kami nak putuskan. Kami berdua ni cuba sedaya upaya untuk kekal bersama. Tapi putus juga kerana tewas disihir. Cerita itu lain kali saya ceritakanlah. Dan kerana kejadian itu, saya choose to stay single and focus untuk besarkan anak-anak saya saja. Kehidupan harian saya sangat simple, Casey. Kerja, balik dan kelas agama. Nak dijadikan cerita, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Pada dasarnya, bila Casey tengok, everything is normal, Casey. About this guy yang baru kenal. Bukan tunang saya sebelum ni, Casey. Yang ini another guy. Dari apa dia kata, seorang bujang dengan kerjaya yang bagus, stable and have everything in life. Tapi hati saya merasakan sesuatu yang dia sembunyikan. But I just tak boleh faham apa benda yang tak kena. Dia nampak normal, dia nampak memang the right man for me. You know, berkerjaya, seorang yang baik. Tapi dalam hati ni, ada satu je benda tak kena, which I'm still, masih lagi saya nak cari apakah benda yang tak kena dengan lelaki ni. So anytime saya call dia atau message, dia akan reply ke si. Dia akan ambil saya, jemput saya balik kerja, pergi makan almost every single day. Semua dia buat. Sampaikan satu hari, anak saya masuk hospital, dia tukarkan ward anak saya to private ward sebab dia nak anak saya dapat dress yang secukupnya tanpa sebarang gangguan. Pada masa tu juga, dia jumpa ibu bapa saya, dia even bawa saya jumpa nenek dia. So, saya thought all this was good. Baiknya. Dah aku kerja, balik kerja dia ambil. Anak aku sakit, dia turun ke hospital, dia marah, dia kata, kenapa you letak anak you dekat ward ni? Dia kena berehat dekat ward private. Until one day, saya terima panggilan daripada siapa agak-agak, Casey? One day, saya terima panggilan daripada isteri dia. Yes, his wife. Masa tu, dia di rumah dan sedang makan dengan ibu dan ayah saya. Saya tak nak kecohkan keadaan. Saya tunggu dia habis makan dan saya ajak dia pergi kedai. Saya bawa dia pergi hujung blok dan tell him everything. Dia hanya mampu senyap, Casey. Bila saya cakap dekat dia, you know what? I ingatkan you baik sangat untuk I. Tapi... Okay, dah macam cerita filem 80-an, Kan? So, saya terperanjat. Dan bila saya cakap dekat dia, saya luahkan apa yang berlaku. Isteri dia telefon, dia hanya mampu senyap, Casey. Saya putuskan segalanya dan walk off, tinggalkan dia macam tu. Hati saya memang sakit. Memang sakit, memang pedih. The right man, sungguh baik, bertanggungjawab, caring for my anak-anak. Dan tiba-tiba that phone call membuat saya rasa betrayed tau. Macam saya terus daripada sayang dia more than 100% bertukar menjadi benci dia tahap tak tahulah apa. Dia telah pun mencemarkan cinta saya dekat dia yang ikhlas. Satu malam saya bangun, tak tahu kenapa saya rasa rindu sangat. Saya rasa macam nak gila kalau saya tak dapat dengar suara dia. This is true, Casey. Tengah tidur, bangun aja, teringat dia, Casey. Dia macam, saya nak call ni. Nak call, ambil telefon, dah pegang dah phone ni. Nak call. Tak, cannot. Dia dah beristeri, aku tak boleh ganggu dia. Saya unblock call dia.
Peliknya bunyi ring tu satu kali. Ya. Bayangkan eh. Saya unblock eh. Mula-mula block kan. Saya unblock. Peliknya bunyi ring tu satu kali dan dia terus angkat. Yes. Dia macam expecting me to call him tu sebab saya dah block dia dah. Dalam malam tu juga bermula kehidupan saya yang gelap dan penyiksaan dalam hidup saya, KC. You know what? Saya tak boleh fokus dekat kerja. Saya nak sentiasa di samping dia. Yes. Saya nak sentiasa di samping dia. Saya asyik teringatkan dia. Pergi kerja duduk mengelamun. Bos kasih kerja. Kerja tak siap. Duduk mengelamun. Nak call dia tak nak eh. Nak call dia tak nak eh. Block unblock. Block unblock. Macam gitu kisi gila bayang. Sebenarnya saya dah rasa terseksa sangat. Saya tak dapat luahkan apa yang saya rasa dalam hati. Mulut saya macam terkunci dan apa yang saya nak adalah dia. Itu saja. I want him. Tu je lah. Dan saya dah selepas tu, bila dah mengelamun, duduk termenung, jangan cakap kerja, saya terbengkalai ke si. Solat pun saya dah terbiarkan. Masuk solat, saya diam, duduk, teringatkan dia. Saya tak pergi belajar agama. Anak-anak pun saya abaikan. Cuma saya ingatkan dia, dia, dia. Dan saya harap dia ada depan mata saya. Eventually dia bawa saya pergi rumah nenek dia. Nenek dia suruh kita nikah. Nikah. Nikah dekat mana? Bukan kat Singapura ke si? Nikahlah pergi dekat seberang. Pergi seberang laut tu pergi nikah. Sampai dia selesaikan masalah dia, pergi nikah kat sana dulu. Dekat Singapura dia akan settle masalah dia dengan isteri dia. Bekas isteri konon lah. Saya tak nak, tapi saya tak boleh nak bersuara yang saya tak nak. Tak boleh ke si? I just want to be with him. Tapi dalam hati saya tak nak. You know that kind of situation yang saya berada pada waktu itu. Saya hanya mampu iakan aja. Apa kata nenek dia, apa kata this guy, boleh. Macam saya nak dengan dia. But dalam hati, deep inside me, saya tahu I want to be free. So KC, saya macam tak boleh nak buat apa-apa langsung. Macam diri dikawal. Apa dia cakap, saya iakan. Saya cuba nak cakap tak nak, tapi bila nak cakap tak nak tu, saya akan rasa sesuatu yang saya tak tahu macam mana nak say no to him. Tak boleh bangkang ke si? Dan peliknya, isteri pertama agree. Isteri pertama dia setuju lah. Ingatkan dia nak berpisah. Tidak. Isteri pertama dia cakap, dia setuju, dia relakan. Lepas kami balik dari bernikah dekat seberang, saya tak rasa happy. Saya tak rasa apa pun. Saya cuma rasa tahu yang diri saya ni dah pun bersuami. Dan I don't know, tak ada perasaan cinta. Cuma ada perasaan yang saya nak dengan dia. Tapi dalam hati saya nak avoid all this. Saya rasa buntu. Saya rasa berat. Tertekan. Sentiasa bawa saya jumpa nenek dia, Casey. Nanti setiap hari tu kan, jom pergi rumah nenek. Jumpa nenek. Nenek dia layan saya dengan baik. Selalu ingatkan dia jangan sakitkan hati saya. Tapi kenyataannya saya tangkap dia dengan perempuan lain dan isteri orang juga, Casey. Dia lepas kahwin dengan saya dah ada isteri nombor satu. Saya isteri nombor dua. Dia dengan perempuan lain pula. Walaupun tu semua, tetap saya tak boleh buat apa-apa. Saya dah tahu dah tak boleh buat apa-apa. Saya tetap dekat situ. Saya tetap tahan. Satu hari saya tak tahu macam mana saya cakap dengan dia saya nak dia lepaskan saya. Dan dia tiba-tiba kata jangan. Ini semua kerja isteri pertama. Nenek dia bawa saya jumpa saudara mara dekat Johor. Saya tak tahu what's going on, tapi apa yang saya tahu, saya dimandikan dan apabila belakang saya ditepuk, saya rasa macam ada satu rasa yang ada yang masuk dalam badan. Just imagine bila saya cakap saya tak nak teruskan perkahwin apa ni rumah tangga kita, saya nak tamatkan. Terus KC dia kata ni mesti isteri pertama dia, bawa pergi Johor untuk berubat rumah saudara dia. Dan lepas tu, selepas saya dimandikan kan, dia tepuk belakang saya macam something masuk dalam badan tu. Lepas tu saya rasa makin teruk. Macam nak gila ke si? Hati saya nak lari. Akal cakap lain. Saya mula dengar suara. Saya nak tidur je macam ada dengar suara. Malam saya bangun, saya menangis. Saya banyak berkurung dalam bilik dan tak nak keluar bilik. Anak-anak saya sampai takut nak dekat dengan saya. Saya rasa sakit hati, tapi saya tak boleh cakap apa-apa. Hati saya macam kena hiris. Saya rasa benci, marah. Macam itulah. Saya terus berdoa pada Allah, Casey. Dalam masa yang tengah sempit, yang mana tak ada manusia boleh tolong, saya berdoa dengan Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah.
Aku tersepit ni. Aku tak tahu macam mana nak keluar daripada masalah ni. Ya Allah, tolonglah. Saya berdoa ke si. Tak tahan. Dan kemudian saya cakap, tolonglah, bantulah aku keluar daripada penyiksaan ini. Tak sanggup si Casey. Saya rasa macam saya nak ragut nyawa. Tak sanggup nak hidup. Tiba-tiba rasa, selepas saya berdoa, kerap kali berdoa kan, berdoa, benda yang pertama, perubahan yang berlaku pada saya, yang saya sebelum tu lupa solat, tak pergi kelas agama, tiba-tiba saya rasa ni, selepas berdoa berkali-kali ini bukan sekejap jangka waktu yang panjang, bila nampak masjid, tiba-tiba nak tergerak hati pergi masjid ke si. Yes, saya rasa itu adalah gerakan Allah. Sebelum ni kan saya kata kelas agama, solat semua dah habis dah gone, lupa dah. Nak buat je rasa berat. So lepas berdoa, berkali-kali berdoa, ya Allah, ya Allah, tolong aku lah ya Allah. Setiap hari dalam hati cakap, berdoa, angkat tangan, jalan nampak masjid, terus nak pergi masjid. Saya terus pergi. Setelah berapa lama saya tak sujud depan Allah ke si. Saya sujud dan nangis sepuas hati di masjid. Dari maghrib sampai isyak, saya tak nak keluar ke si. Kalau boleh tak nak keluar, nak tidur, nak duduk dalam masjid. Saya takut nak balik. Dan disitulah pertolongan saya diberikan pada saya. Orang masjid suruh saya balik dan saya berkeras tak mahu. Saya keep repeating, saya takut, takut. Dah masjid nak tutup ni. Saya tak nak balik. Saya tak nak balik, saya takut. Kata saya, betul ke si? Dekat masjid ni, saya tak nak, tak nak. Dan mereka panggil seorang ustaz datang. Ya, itu adalah imam masjid tu datang. Dia kata, ustaz, tengok ustaz, ni ada jemaah ni, tak nak balik ustaz. Dah pukul 9, kami nak balik ni. Tak adalah gitu. Dia panggil ustaz datang. Ustaz pun datang. Ustaz nampak saya. Ustaz tahu kemungkinan apa yang berlaku. Bukan apa yang berlaku pada hidup saya, tapi pada hati saya pada waktu itu. Dan dia beri, cuba dapatkan bantuan untuk saya lah. Jadi ustaz pun cuba merawat. Mereka hantar saya balik dan cakap dengan ibu dan ayah saya apa yang terjadi pada saya. Dia hantar balik rumah saya. Ilmu yang dikenakan pada saya adalah 3: ilmu pemisah, ilmu penunduk dan ilmu pengikat. Casey, that 3 things. Sebab tu saya rasa macam nak gila, macam computer system yang haywire. Berbulan saya kena jalani rawatan sakit Casey. Saya tak boleh nak bayangkan seksanya jalan rawatan. Setiap kali ustaz tu datang rawat saya, seluruh badan ni rasa sakit sangat. Dia baca. Aduh, jangan baca. Ustaz, berhenti Ustaz. Pala saya pening, tolong. Ustaz. Macam itulah setiap kali rawatan tu saya rasa macam tu Casey. My whole body rasa sakit, kepala saya, bayangkan. Dan apa yang berlaku, dia panggil untuk jumpa ibu ayah saya dan ustaz pun ada. Dia mengaku dengan perbuatan dia. Mula-mula dia rasa tercabar sebab saya tak nak layan dia macam perempuan-perempuan lain, Casey. Sebab dia nak tundukkan saya. Jadi bila saya ni macam, kenapa dah tak balik lagi? Macam dah tak layan dia, tak dengar cakap dia. Dia rasa tercabar lah kan. Dia cari, jumpa dekat rumah mak bapak saya. Kemudian ada ustaz tu kan. Dia rasa lah. Dia rasa saya jual mahal dan dia tak boleh terima saya nak tinggalkan dia. Sebab tu dia sihirkan saya. Dan lepas tu dia mula rasa sayang. Jadi dia tak nak kehilangan saya. Sebab tu dia minta tolong nenek dia. Tolong nenek dia supaya saya ni tak tinggalkan dia. Itu alasan dia ke si. Saya minta dia lepaskan saya. Masa tu depan keluarga saya semua, dia tiba-tiba rasa sebak dan menangis. Hati saya dah tak adalah dengan dia. Lepas saya dah baik semula dari sihir tu, saya dah tak ada perasaan dan tak teringat dia lagi. Langsung tak teringat ke si. Saya tak nak jadi isteri yang derhaka. Lepas ustaz pujuk dia, dia agree untuk lafazkan cerai. Saya dengar dia lafazkan dengan suara terisak-isak depan saya. Tapi saya tak mampu Casey. Saya tak boleh nak lakukan tanggungjawab saya sebagai seorang isteri pada yang tak ada perasaan. Jadi itulah pengalaman saya Casey. Tolonglah semua. Sihir bukan sesuatu permainan. Azab sakit sihir tu tak boleh terkata. Jangan siksa orang lain atas pentingkan diri sendiri. Sakit tu bukan saja secara fizikal ke si. Sakit hati ni yang mana kita tak tahu apakah perasaan kita tu lebih dahsyat daripada sakit fizikal. Mental torture saya ke si. Hampir-hampir meragut nyawa dan boleh jadi gila.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu kisah daripada pengirim kita yang ingin dikenali dengan nama Nur. Dan sekarang Nur kata dah hidup lebih bahagia di samping dengan tiga orang anak kesayangan. Ya, jadi itulah cara sihir lagi. Ya, tak dapat bukan hak kita. Tak perlulah nak gunakan cara halus. Apa nak buat, inilah kadang-kadang manusia ni diuji kan. Baik, kita akan sambung dengan lagi beberapa kisah sebentar nanti. Saya nak ucapkan terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Bertemankan saya KC yang dibawakan khas untuk anda ditajuk oleh hashtag Team Mirza Fai. Selepas ni kita akan dengar mungkin ada sedikit informasi yang bakal dikongsi oleh Team Mirza Fai. Sebelum tu apa kata kalau kita dengar sedikit lah. Ini adalah maklum balas daripada pelanggan Team Mirza Fai yang telah pun mendapatkan khidmat mereka. Jom kita dengar. Nak ucapkan terima kasih pada tim Mirzafai, dari Malam Seram yang kita engage them, so everything went smoothly. So alhamdulillah tak ada masalah. Settle sudah kedua rumah kami dan thanks to agent Fai dan Mirza, you guys did a good job and I'm truly honored for having you guys settle our case. And semoga Allah panjangkan umur you all dan murahkan rezeki you all, ya. InsyaAllah, amin. Saya berterima kasih pada Mirza dan Fai. Kita punya transaction daripada jual dan membeli rumah kita very, very fast and it's very seamless. They have handled almost a transaction, the communication, discussion very, very, very good and very professional. So, I hope you guys really get them as your agent, they will actually do the justice for you. Assalamualaikum dan selamat malam kepada KC dan pendengar-pendengar Malam Seram. Saya Leha dari Team Mirza Fai. Okay, topik pada malam ini adalah tentang valuation, iaitu penilaian. Okay, actually bila kita jumpa klien, mereka selalu tanya kita dua soalan. Soalan pertama, berapa harga rumah saya? Soalan kedua, berapa valuation rumah saya? Okey, harga rumah bergantung kepada beberapa faktor seperti rumah anda berusia berapa tahun, tingkat berapa, facing di mana, renovation rumah anda, di kawasan dekat MRT ataupun shopping mall dan macam-macam lagi. Valuation HDB pun bergantung kepada beberapa faktor yang telah saya disebutkan tadi. Tiada siapa yang boleh tahu berapa valuation rumah anda sebelum anda menjual rumah anda. Anda cuma boleh tahu apabila pembeli dah beli rumah anda, lepas tu dia submit valuation request kat HDB. Baru boleh tahulah. Okay, satu contoh yang kami boleh berikan adalah satu rumah BTO 5 bilik yang kami menjual di Yishun pada bulan lepas. Kami menjual pada harga RM640,000. RM640,000 ni adalah harga tertinggi di dalam kawasan tu. Tapi valuation rumah mereka adalah RM600,000. Jadi pembeli terpaksa keluarkan cash sebanyak RM40,000 untuk membeli rumah itu. Dan penjual tu mengaut keuntungan sebanyak RM210,000. Bayangkan RM210,000 keuntungan dia banyak tu. Lagi satu contoh yang kita boleh berikan adalah rumah 4 bilik di Keat Hong. Harganya adalah kita menjual pada harga RM530,000. Tapi valuation dia adalah RM500,000. Jadi pembeli terpaksa keluarkan cash RM30,000 untuk membeli rumah pelanggan kami. Jadi harga rumah adalah paras tertinggi buat masa sekarang. Kami ada ramai pelanggan yang mengambil kesempatan untuk menjual rumah dan mengaut keuntungan. Harga rumah mungkin akan jatuh pada masa hadapan. Sebab tu ramai pelanggan kami mengambil kesempatan untuk menjual rumah pada masa sekarang ni sebelum harga jatuh. Jadi pada pelanggan yang hendak tahu jikalau rumah anda mendatangkan hasil ataupun kerugian, anda boleh contact Team Mirza Fai dan kami akan menilai dulu situasi anda. Ada rumah yang dijual tidak
mendatangkan untung. Malahan dikalau anda masih duduk di rumah yang sama, anda akan rugi lagi banyak pada masa hadapan. Kami akan analyse situation anda dulu untuk menasihatkanlah anda untuk menjual rumah ataupun tidak. Okeylah, itu Casey. Itu saja yang Leah nak sampaikan pada malam ini. Kalau para pendengar ada apa-apa soalan sekalipun, bolehlah contact Miza ataupun Fai di talian yang akan diberikan oleh Casey. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam semua. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, terima kasih pada yang sedang menonton rancangan Malam Seram. Bertemankan saya Casey yang dibawakan khas untuk anda ditaja oleh hashtag Team Mirzafai. Baik, pada yang nak bercerita boleh kirimkan iaitu WhatsApp anda. WhatsAppkan voice note 81310287. Jangan lupa +65 81310287. Kirimkan voice note iaitu rakaman suara anda. Kalau tidak, anda boleh WhatsApp message lah. Casey, boleh call saya tak? Saya ada cerita tentang apa? Beritahulah saya sedikit sebanyak cerita anda tentang apa. Dan Casey akan call. Tolong jangan call nombor ni. Barang sesiapa. Barang sesiapa yang mendapati menelpon nombor yang tertera ini, maka Casey akan blok nombor anda. Jangan telefon nombor ini. Ingat, sebab kalau anda call nanti tak tepat pada masanya, saya tengah cerita, dia akan mengganggu saya punya konsentrasi untuk menyampaikan kisah. Ya, jadi supaya anda WhatsApp, saya akan telefon anda sendirilah. Baik, kita akan berkongsi lebih banyak lagi pengalaman kisah. Terima kasih pada semua yang sudi dan masih setia bersama Malam Seram. Sementara saya nantikan mungkin WhatsApp-WhatsApp anda. Ini kiriman daripada pengirim yang nak berkongsi. Katanya saya pernah dikejar oleh apa? Nanti akan saya kongsi. Jom kita ketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Baik, kejadian ini berlaku pada waktu malam, saudara. Waktu malam. Kita dengar bunyi cengkerik sikitlah. Jadi, okay, sebelum tu, pengalaman ini datang daripada kiriman. Itu bernama mana tadi? Hashim.
Hashim berkongsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hashim berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Saya nak ketengahkan pengalaman saya berlaku pada waktu malam. Masa tu saya sedang menunggang motosikal dengan abah saya. Lazimnya abah saya yang akan menunggang, saya membuncing di belakang. Tapi pada malam tu abah benarkan saya lah untuk membuncing. Sebab abah tak suka saya bawa motosikal ni, saya bawa motosikal laju. Nanti kena marah. Setiap kali tengah bawa kan motosikal, tengah abah kat belakang. Hashim, pelankan sikit motor tu. Laju sangat. Pelankan sikit. Siapa macam tu kalau naik kereta dengan mak, naik kereta dengan bapak kat tepi ke, tunggang motosikal, kau bawa laju sangat lah. Itu yang dialami lah oleh Hashim. Okay. Jadi kata Hashim, ketika dia nak balik tu, abah kata, Hashim, ni kau bawa lah motor ni. Abah duduk belakang je lah. Penat lah. Jadi saya pun okey lah. Tak ada apa-apa lagi. Baru je duduk, nak mula ni kena marah. Abah kata, bawa motor tu jangan laju sangat. So apa nak buat? Saya pun bawa pelan ke si. Tiba-tiba, yang ini kelakar. Dia kelakar seram. Tiba-tiba, abah saya kata, Hashim, laju. Hashim, laju. Hah? Apa abah? Bawa laju pelan sangat. Marah abah saya dekat saya. Kenapa dengan abah aku ni? Laju Hashim, laju. Marah abah. Saya pun apa lagi? Tekan lah. Laju. Kenapa abah aku tiba-tiba sebut, Hashim, ya Allah. Sambil saya tengah menunggang motor laju, saya tak tahu apa berlaku ke si. Dah lah bawa laju, takkan toleh belakang ke si. Membahaya ni dekat jalan kampung. Jadi saya hanya tunggang motosikal, konsentrate kat depan supaya kita ni tak kemalangan. Abah saya duduk belakang. Abah saya duduk sibuk ke si. Astaghfirullah. Istighfar berkali-kali ke si. Selepas tu dia mula baca ayat kursi. Bila abah dah istighfar, mula-mula dia istighfar, ingatkan dekat belakang ada anjing lah kan. Ada anjing dia. So saya tunggang lagu laju. Tiba-tiba abah saya bertukar. Daripada istighfar tu baca, dia baca ayat kursi. So saya tunggang laju. Apa yang berlaku? Katanya sampai depan rumah, saya pun berhenti. Abah saya kata, Jangan naik dulu, kata abah saya. Baca. Saya macam baca apa ni? Baca. Saya pun bacalah Al-Fatihah. Ayat kursi, kata abah, marah saya. Saya pun baca dengan abah saya. Naik masuk dalam rumah, abah pun tutup pintu. Sampai dekat ruang tamu duduk. Ibu pun keluar, dia kata, kenapa ni kelang kabut? Tak tahulah bu, abah ni. Kemudian baru abah dapat settle, abah duduk kejap, abah cakap, ya Allah, kamu ni bawa motor pelan sangat. Selalu kena marah bawa laju ni kali abah marah, bawa motor pelan sangat. Apa pula ni bang, bawa laju. Abah saya ceritakan, bila tengah tunggang motosikal tadi, abah saya nampak ada benda putih macam melintas dekat belakang. Abah toleh tak nampak. Tiba-tiba abah dengar bunyi macam dekat semak samun tu, macam ada benda tengah lari tau. So abah toleh, kata abah, ini yang abah saya ceritakan, dia nampak kesi dekat belakang dia kain putih makhluk poch ya, yang gula-gula tu tengah baring dekat atas jalan, kemudian tengah berguling laju. Dia guling, itu yang abah tu lebih tak nampak. Hashim laju. Sampai rumah baru diceritakan yang dekat belakang kami tu, nak belakang abah saya, ada benda tu berguling kejar. Itu yang buat abah saya istighfar dan kemudian baca ayat kursi. Bila nak fikir balik, seram. Kalau dalam situasi abah saya lah. Saya ni yang tak tahu apa-apa, rasa bingung ke si. Kenapa tiba-tiba abah sebut laju? Rupa-rupanya kena kejar. Itulah pengalaman saya. Kalau difikirkan balik, agak lucu jugalah. Daripada dulu bawa pelan, kalau bawa laju kena marah, sekarang abah yang suruh tunggang laju. Balik rumah siap marah lagi. Engkau ni, tunggang motor pelan sangat. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram.
Kesian jadi Hashim ni, kan? Bawa pelan kena marah, bawa laju kena marah. Tapi sebelum tu lah, on a serious note, saya rasa kalau saya jadi abah dia pun panik juga, benda tu kat belakang berguling itu kan kejar kan. Sebab kalau dia berguling, yang kena terkam abah dia dulu kan. Dalam banyak-banyak hari, bila abah duduk belakang lah, benda tu nak menjelma. Okey, tadi berbalik pada soalan KC pada anda semua. Kan saya tanya, siapa di antara anda kalau duduk sebelah, kalau nak memandu, ibu kat sebelah awak stres. Ataupun bapa dekat sebelah awak stres. Kan? Kata tengah drive kan? Tengok sana dulu sebelum belok, tengok sana. Apa ni belok macam ni? Dekat sangat tu, dekat sangat. Saya isteri saya lah. Kalau duduk belakang, dia duduk belakang kan. Nanti kadang-kadang dia tengah tidur tu, dia tidur. Tiba-tiba nanti dia bangun. Laju sangat you bawa. Tengah tidur ni. Dia boleh bangun, lepas tu tengok. Saya macam, alamak dia bangun dah. Laju sangat bawa, pelan sikit. Itu memang kalau abah kat sebelah, ibu kat sebelah, mesti kena lecture lah. Suruh bawa pelan, dekat sangat. Yang ini Azman Mutalif kata saya ke si saya. Akram EB kata betul ke si kan? Jadi ada di antara anda kalau tunggang motosikal, memandu kereta, kenderaan pun stres lah. Saya lah tu, kesian suami. Mazida Badrul kata. Ada yang stres suami kalau isteri drive. Kenapa agaknya? Nanti bila isteri drive kan, dia setiap kali tanyalah 10 kali pergi tempat tu, 10 kali isteri saya, bang, belok kiri ke jalan terus? Lebih baik saya drive lah. Awak suruh saya duduk tepi, boleh tidur. Lepas tu awak tanya saya, belok kiri, belok kanan, pelik kan? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okay, kita sambung kisah selanjutnya. Terima kasih pada anda yang sedang menonton Malam Seram The Horror Talk Show yang ditaja oleh hashtag Team Mirzafai. Yang ini daripada pengirim kita, kisahnya tentang siapa campak buku. Tajuk dia, siapa campak buku. Jadi dari situ awak dah tahulah cerita tentang apa kan, tentang buku lah. Kiriman ini datang daripada, mana ni, daripada, tadi mana kejap eh. Okay. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Nora, berasal daripada Damansara. Saya nak share satu pengalaman peristiwa seram apabila saya berada dekat rumah seorang diri. Masa tu saya bersama dengan kawan saya lah dekat rumah. Tapi selepas pukul 11 malam, kawan saya pun balik. Rumah tu adalah sebuah rumah perkongsian saya dengan housemate. Housemate saya ni masih belum balik. Tak tahulah pada malam tu akan pulang jam berapa. Jadi ketika saya dekat rumah tu sedang duduk dalam bilik dan saya tengah nak buat rakaman video tau. Saya tengah nyanyi lagu dekat TikTok. Saya rekod, saya pause, nyanyi. Kalau suara kena dengan apa yang saya nak, angle muka pula salah, mimik muka pula tak betul. Delete, rekod balik. Berkali-kali saya buat KC. Tiba-tiba ada buku terbang. Betul KC, buku tak, dia terbang sampai dekat depan pintu tu, buku tu jatuh dan dia terus macam slide. Siapa campak buku? So saya ingatkan housemate saya dah balik. So saya yang tengah rekod, saya cakap, kau ni campak buku pula, terperanjat aku. Kata saya dekat kawan saya, housemate saya lah. So, waktu tu saya tunggu yang dia nak muncul. Buku tu masih dekat atas ni, KC. Atas lantai. Saya panggil dia berkali-kali. Dia tak jawab. Kemudian saya bangun. Saya keluar daripada bilik. Pergi dekat ruang tamu. Pergi dekat dapur. Pergi dekat bilik dia. Langsung tak ada orang dalam rumah. Sampaikan, jangan main-main lah weh. Aku dah seram ni. Keluar. Tapi memang dia tak dekat rumah. Saya ambil phone saya yang saya gunakan untuk ber-TikTok tadi tu. Saya exit the app. Saya call dia. Dua kali call dia jawab, dia kata, ha, ada apa? Kau ni kat mana? Aku dalam perjalanan nak pulang ni. Kau tunggulah, aku ada beli mi. Kata housemate saya, dia on the way nak balik, dia ada beli makan untuk saya. Saya kata, okey. Siapa campak buku tu, KC? Buku tu kalau jatuh, saya faham.
buku tu boleh jatuh. Tapi yang ini memang sah buku tu terbang kerana dicampak. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, yang ini daripada pengirim kita nak berkongsi, katanya assalamualaikum kesih, waalaikumsalam. Jika berkesempatan boleh call saya, cerita kali ini sihir minyak wangi. Oh. Sihir minyak wangi, saudara. Jom kita call. Hello. Hello, assalamualaikum Shah. Selamat malam. Waalaikumsalam. Seram. Selamat malam seram. Ya, apa khabar orang Selangor eh, betul eh? Hai, nilai Negeri Sembilan. Berkali-kali eh, asyik lupa je. Sampai kena tak ada, eh siapa pula tekan ni? Saya tak tekan eh, tiba. Apa? Okey. Sampai eh nilai Negeri Sembilan. Okey, apa khabar orang Nogori? Eden panggilan dari mana ni Dan? Sekarang ni di rumah. Panggilan sekarang. Sekarang ni saya berada di Putrajaya. Putrajaya. Apa cerita membawa anda ke Putrajaya ni? Saja bawa kedua-dua ibu bapa berjalan bersama dengan adik. Kita stay di hotel Putrajaya ni, kita macam spend the weekend lah untuk dengan family. Jadi terima kasih kerana sudi nak share. Ni anda kata sihir minyak wangi eh? Betul? Ya betul. Silakan pengalamannya. Okay. Kisah ni berlaku beberapa tahun dululah. Dia melibatkan salah seorang anggota keluarga saya yang rapat lah. Okay. So peristiwa ni berlaku dan indirectly saya juga involve lah. Bukan involve dalam ni orang bukan. Maksud saya involve mana saya lihat dan menyaksikan perkara tersebut berlaku. Benda ni berlaku kepada salah seorang ahli anggota keluarga saya, seorang suami dan juga seorang isteri, satu family yang amat bahagia, mempunyai dua orang anak yang comel-comel. So seorang lelaki, yang lelaki adalah seorang seorang mualaf, maknanya salah seorang anggota keluarga saya ni dia berkahwin dengan seorang mualaf ataupun saudara baru, dan mereka mempunyai dua orang anak. Daripada perkahwinan tersebut, kehidupan mereka amat bahagia, amat ceria. So tiba-tiba out of nowhere suatu hari telah berlaku satu pertengkaran yang tidak dijangkakan antara kedua-dua orang suami isteri ini. Sehingga satu hari saya telah mendapat satu panggilan telefon daripada isterinya mengatakan yang mereka akan berpisah. Maka jadi saya pun macam pelik lah kan, tengah happy-happy keluarga yang bahagia pun tak ada masalah, tiba-tiba berpisah. Dan seperti cerita yang saya dengar daripada akak tadi yang telefon berkenaan dengan bagaimana suaminya telah diberi makan hingga menyebabkan suami dia berubah, benda yang sama juga telah berlaku kepada suami anggota keluarga saya ni lah. Suami dia adalah seorang mualaf, masih lagi baru belajar tentang Islam, solat pun belum cukup 5 waktu, masih dalam belajar, dan tapi dia mempunyai kerjaya yang baik. Okey, daripada orang yang biasa dia berkahwin dengan anggota keluarga saya ni, perempuan ni, dia berkahwin
kerjaya dia melonjak sehingga ke satu tahap dia memegang jawatan yang tinggilah di sebuah organisasi yang cukup terkenal lah di Malaysia ni. So jawatan dia tinggi. So akibat jawatan dia yang tinggi dan kehidupan mereka yang yang baik, yang boleh saya katakan agak mewah lah, sering bertukar kereta, telah beli rumah baru yang lebih besar, mungkin telah menarik perhatian mata-mata ataupun mata-mata perempuan yang mungkin inginkan kesenangan sebegitulah. So saya telah dipanggil atau saya telah diajak oleh ahli keluarga saya ni yang perempuan ni untuk ke mahkamah syariah di Malaysia ni, di satu negeri ni, untuk menghadiri hari di mana mereka akan berpisah lah. So setelah proses perceraian tu berlaku, talak telah pun dilafazkan, maka berpisahlah kedua-dua suami isteri tersebut. Tapi alhamdulillah, anggota keluarga saya, si isteri ni, dia begitu tabah, dia tidak putus-putus berdoa, tidak putus-putus minta tolong, minta tolong kepada ya Allah, tolonglah, berilah petunjuk, sebab dia tahu suami dia bukan seperti itu. Dia tahu yang suami dia yang begitu menyayangi dia tak mungkin akan bertindak macam tu. Tidak mungkin akan secara tiba-tiba saja macam nak berpisah. Alasan yang sama, saya tidak ada rasa lagi pada awak. Saya tidak ada perasaan sayang dan cinta lagi pada awak. So lebih baik kita berpisah saja. So dia mula menyiasat apa yang berlaku sebenarnya, apa yang unusual berlaku pada suami dia. Lalu dia telah mendapat satu macam point lah, apa yang unusual, iaitu suami dia asyik memakai minyak wangi yang sama. Lalu selepas perceraian tu, sebelum perceraian tu, suami isteri telah menyorokkan minyak wangi tersebut di satu tempat yang lain tanpa pengetahuan isteri. Ini sebelum perceraian. So apa yang berlaku, si suami menjadi begitu gelisah. Dia menjadi begitu aku letak sini, siapa yang berani alih, siapa yang berani alihkan barang-barang aku ni. Lalu dekat situlah trigger, there must be something wrong with this minyak wangi, sebab ada banyak lagi botol minyak wangi. Kenapa minyak wangi ni yang dia cari? Kenapa minyak wangi ni yang dia marah sangat? Bukannya minyak-minyak wangi lain dia tak boleh pakai, ada banyak lagi jenama-jenama lain kan yang dia boleh pakai. Kenapa minyak wangi ni, asyik minyak wangi ni je yang dia cari? Lalu nak dijadikan cerita, setelah adik saya, adik keluarga saya tu pergi buat satu siasatan, dia selongkar segala poket, segala tempat-tempat simpan resit yang ada kat rumah, maka terjumpalah bukti resip pembelian minyak wangi tersebut yang dimasukkan sekali ke dalam satu plastik, macam satu bag, paper bag dalam tu. Lalu dia bertanya pada suami dia, mana awak dapat minyak wangi ni? So lalu dia pun beritahulah yang minyak wangi itu dihadiahkan oleh seorang perempuan, iaitu seorang perempuan yang bekerja sebagai seorang ejen insurans. Orang perempuan ni adalah seorang ejen insurans dan dia dah pernah approach suami pada ahli keluarga saya ni untuk beli insurans.
dekat situlah dia tahu berapa gaji, berapa pendapatan dia, berapa harta-harta yang dia ada kena declare, aset-aset yang dia ada sebab dia jual insurans. Selain dia jual insurans, dia jual juga macam saham amanah dan sebagainya lah. Dekat situ dia telah mula masuk jarum lah, asyik ajak jumpa, kononnya nak discuss pasal polisi yang dia nak jual, kononnya nak discuss pasal apa produk-produk baru. Tapi pada masa yang sama, one day dia bagi hadiah, okay sebab you selalu keluar-keluar dengan I, sebab you selalu entertain I, so as your as my special client, I give you a present, minyak wangi. Dan rupa-rupanya minyak wangi tu telah pun disihirkan. So alhamdulillah, berbalik semula pada hari perceraian tu. Bila perceraian berlaku, maka berpisahlah keduanya. Suami naik kereta lain, ahli keluarga saya yang perempuan tu pun naik kereta lain. Dengan kuasa Allah, sesuatu telah berlaku. Semasa dalam perjalanan balik, si suami telah terlibat dalam satu kemalangan kecil sehingga menyebabkan keretanya terbabas. Bila kereta dia terbabas, kepala dia terantuk pada steering, tiba-tiba dia macam sedar, apa yang berlaku pada aku ni, isteri aku, apa aku dah buat. Pada hari yang sama mereka bercerai. Pagi tu dia orang bercerai, petang tu keluar saja daripada hospital sebab dia dapat keluar. Suami kepada dia pun datang lagi balik isteri dia, merayu-rayu, cakap minta ampun, saya tak sedar apa yang dah berlaku, saya tak tahu apa yang berlaku pada saya, saya lepas saya terhantuk, selepas saya terhantuk kepala saya kat steering disebabkan oleh kemalangan kecil tu, saya macam tiba-tiba terjaga daripada lamunan, terjaga daripada tidur, tiba-tiba sedar segala perasaan kasih sayang, cinta tu semua datang balik secara tiba-tiba. Kuasa Allah kan, kuasa Allah dan juga doa orang yang teranai. Benda ni kita kena percaya kan. So pada mereka-mereka yang especially pada pemanggil tadi tu, yang mana pernah tu, dia tahu husband dia adalah seorang yang baik, dia tahu suami dia adalah seorang yang jujur, suami yang taat, suami yang bertanggungjawab. Jangan kita putus asa berdoa pada Allah, sebab benda-benda ni, benda-benda yang mistik ni, sepower mana pun mereka, ianya tidak akan dapat melawan kuasa Allah SWT. So kita sebagai hamba ni, kita teruskan berdoa, sebab pertolongan tu boleh datang secara tiba-tiba dengan cara yang tidak disangka. Seperti apa yang berlaku lah, memanglah suami salah seorang anggota keluarga saya ni, dia terlibat dalam kemalangan. Tapi kemalangan tu sebenarnya lah yang telah menyelamatkan rumah tangga mereka, dan mereka kembali rujuk, dan mereka alhamdulillah masih lagi suami isteri sekarang dan hidup dalam rukun damai dan aman bahagia sekarang. Mereka hanya berpisah satu hari saja, dan kemudian keesokan harinya mereka rujuk kembali. Begitulah kisahnya, Casey. Secara ringkas. Jadi terima kasih. Alhamdulillah dah kembali. Yang mana dah kembali. Satu perkara yang kita inginkan lah ya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam seram daripada Nilai bukan Selangor. Bye bye. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Ingat, daripada Nilai Negeri Sembilan, KC. Saya bukan dekat Selangor. Manalah saya ni kadang-kadang hantar confuse sikit. Ya, jangan marah. Baik, kita nak kongsi kisah. Dah pukul 1:30 eh. Ni ada mesej KC. Tak tengok jam ke? Dah pukul 1:30 ni. Terima kasih pada mana tadi? Amirul yang kirimkan. Okey, terima kasih Amirul atas peringatan. Kasi baca satu lagi kisah boleh? One more story sebelum saya akhiri Malam Seram. Yang ini datang daripada sekejap. Okey. Hello bro Kasi.
Hello, nama saya Hafiz. Saya nak berkongsi pengalaman seram saya. Ketika saya tidur dekat kapak East Coast. Saya ni seorang pemandu van. Van apa ni? Terpanjat ni ingat kan? Van. Van jenazah. Apa kau tidur dekat kapak pantai, tepi pantai dalam van jenazah eh? Tak ada, bukan-bukan eh. Saya ni adalah seorang pemandu van PA. Private bus lah. Ya. Yeah. Kerja saya ni untuk selalunya saya akan jemput lah. Iaitu para pekerja daripada airport untuk balik ke rumah. Itu kira saya punya last shift. Saya ada beberapa kontrak yang saya ambil untuk saya hantar dan saya apa ni jemputlah pekerja-pekerja ni. So yang last shift ni adalah pekerja daripada airport, mereka akan pulang lebih kurang dalam pukul 1 pagi. So lazimnya saya last job saya habis pukul 11. Antara 11 sampai 1 ada 2 jam KC. Jadi lazimnya saya akan drive pergi pantai East Coast dekat kapak, saya akan park saya punya van, kemudian saya akan tidur. Tidur pukul 1, sebelum pukul 1 saya akan bangun dan terus memandu pergi lapangan terbang untuk menjemput 6 orang pekerja untuk dihantar pulang ke rumah sebelum saya pulang. So pada hari itu, saya tengah tidur dalam van dekat kapak di tepi pantai iaitu di East Coast. Masa saya tengah tidur dalam van, saya tidur dekat seat belakang lah. Sebab seat depan tu, van saya tak boleh baringkan. Jadi saya pun pergi belakang, ada kerusi tu kan. Saya pun baring dengan kerusi, saya mula baring dan lelapkan mata. Bila saya tidur ni, saya tak buka aircon ke si. Enjin semua saya matikan, saya buka pintu van sliding sebelah tepi. Saya buka pintu van, saya baring. So tengah baring dalam van, dah masuk tidur ni, tiba-tiba saya terasa beberapa kali macam kaki saya ni ada orang cuit lah. Kaki saya ni ada orang cuit. Macam ni macam cuit ni. Contohlah, mungkin macam tu. So saya tengah tidur, saya rasa orang cuit. Tapi nak bangun ni dah tak boleh lah. Dah terlampau mengantuk. Saya sambung tidur. Tiba-tiba rasa lagi orang cuit. Dan Casey setelah beberapa kali dicuit, saya pun bangun dengan mengantuk. Saya bangun. Siapa ni? Saya pun tengok dekat tepi van. Sebab saya baring dekat kerusi di sebelah tepi yang mana pintu terbuka. Van tu agak tinggi tau. Jadi bahagian bawah tu, betul-betul tepi van, saya nampak ada orang tengah menyangkung ke si? Dengan rambut dia hitam, tengah menyangkung, dan saya nampak badan dia melengkung lah dari belakang. So, siapa ni? Hello? Siapa ni? Kemudian, yang menyangkung tu, dia berjalan, dia tak diri tau. Dalam keadaan menyangkung, dia jalan. Dia lari ke depan pergi van saya. Saya macam, daripada saya macam nak kejar, nak serga benda tu, terus saya tutup pintu. Kedebum. Dalam beberapa saat tu, jantung saya berdegak degup. Benda apa tu? Saya pula tidur dekat kawasan kapak yang tak banyak kenderaan. Sebelah saya tak ada kereta, sebelah saya tak ada kenderaan lain. Semua kapak kosong. Sebelah ujung adalah beberapa kenderaan yang lain. Cuma saya ni seorang kat sini. Daripada saya perlu buka pintu, keluar, kemudian masuk daripada pintu depan kan untuk memandu, saya dah tutup pintu, saya masuk daripada belakang tu, saya langkah ke si. Langkah, dalam van tu saya langkah. Tak apalah. Anggap sampai berlipat-lipat kaki dengan badan saya untuk duduk depan balik, startkan enjin, reverse dan terus memandu pergi dekat kawasan yang ada orang tengah duduk. Saya park kat situ, baru saya sambung tidur ke si. Benda apa tadi yang saya nampak ke si? Menyangkung dekat tepi saya dan saya terasa beberapa kali kaki dicuit. Macam bangun. Bangun. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kisah dia, ya. Jangan main-main. Terima kasih pada semua yang sedang menonton, ya. Dalam rancangan Malam Seram bertemankan saya, KC. Malam Seram adalah sebuah rancangan live
daripada Selasa 12 tengah malam sampai hari Sabtu 12 tengah malam. Jadi hari ini dah pun masuk hari Sabtu lah kan. Jadi hari Sabtu 12 tengah malam sebab sekarang dah pukul hampir 1.36 lah. Dah pukul 1.36. Jadi saya akan jumpa anda hari Selasa depan 12 tengah malam. Sebab kalau saya cakap hari Isnin 12 tengah malam tu, saya belum ada malam seram. Dia Isnin selepas 12 tengah malam dah masuk Selasa. Sebab itulah saya kata Selasa sampai Sabtu 12 tengah malam. Dan ada satu rancangan tambahan. Ini untuk mereka yang support Malam Seram, yang telah pun melanggani konten berbayar, iaitu esok. Esok ada rancangan istimewa tambahan konten berbayar Malam Seram. Jadi saya nak ucapkan terima kasih pada Momok Captain, Momok Sarjan yang sudi melanggani konten tambahan Malam Seram. Terima kasih kerana terus menyokong saluran Malam Seram dengan langganan anda, ya. Sebelum tu, terima kasih sumbangan super sticker, super chat untuk Malam Seram. Terima kasih pada malam ni, alhamdulillah, sumbangan-sumbangan anda KC terima dan saya rasa bersyukur sangat dengan sumbangan, ya, yang anda berikan untuk terus menyokong saluran Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah semoga sumbangan-sumbangan anda ni dapat dimanfaatkan lah, ya. Terima kasih. Baik, kita pun nak bacakan kiriman. Terima kasih pada siapa ni? Sekejap eh. Dia tarik dia macam lari sikit eh. Dia dah masuk 27 eh. 27 hari bulan. Tapi sini masih tarikh lain eh. Okey, tak apa. Saya akan cuba bacakan. Terima kasih sumbangan-sumbangan anda pada malam ini. Kita ada sumbangan daripada siapa ni? Sekejap. Raskalo, ya. Yeah. Assalamualaikum, waalaikumsalam semua. Happy selalu. Ini semalam eh. Asal tarikh dia lari lah. Minta maaf eh kalau ada nama-nama Casey lupa nak sebutkan sebab dia berkecamuk sikit kat sini. Enemy Cuts, terima kasih sumbangan anda. Emilia J, salam Casey, sorry lama tak join, salam pada anda. Live, tak join live kerana busy. Saya cuti hari ini dan sedang buat onde-onde. Dah lama mengidam. Dekat Amerika buat onde-onde eh. Sedih dengan cerita saudari yang terperangkap jadi wife nombor 2. Lelaki macam tu have a special place in hell. Kan? Jangan main-main dengan Emilia J. Jangan main-main dengan kakak Emilia. Kakak Emilia sekali komen. Kena siku kau. Kena 7 eh. Mirzan Mahmud, terima kasih sumbangan anda. Jagung Nasty, terima kasih. Salam Malam Seram dari Perak. Terima kasih orang Perak. Terima kasih Raskalo, terima kasih The Galaxy Bro, Alfred Fernandez, terima kasih sumbangan super sticker anda. Adi Amzah kata, breakfast kopi O kosong dengan roti nan cheese. Baik apa? Terima kasih. Cinta Tiayang, terima kasih. Zarif Zamri, terima kasih sumbangan anda. Siang Chennai, terima kasih. Asi Sri Wilas juga terima kasih sumbangan anda untuk rancangan Malam Seram. Terima kasih banyak sokongan anda pada saluran ini dan rancangan yang dibawakan khas untuk anda oleh hashtag Team Mirzafai. Dah pun berlalu, saya akan jumpa anda minggu depan. Dan geng Momok Captain, jumpa anda esok malam pukul macam biasalah eh. Kalau saya akan mula lambat, saya akan beritahulah. Tengoklah kalau besok boleh keluar. Nak besok tengoklah. Kadang-kadang saya nak drive hujan. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lah yang penting dalam Malam Seram eksklusif content untuk geng Momok Captain. Saya undurkan diri dan pada semua moderator-moderator saya, terima kasih moderator Jack76, Windows Zip, terima kasih. Siapa lagi moderator KC yang dekat sini? Tadi ada beberapa orang sarankan beberapa nama tadi untuk saya. Casey, panggil ni lah jadi moderator. Malam ni moderator Jack76 dengan Windows Zip je. Itu yang saya nampak lagi. Yang lain semua macam... Mr. Del Toro. Yes. Terima kasih Mr. Del Toro. Saya tengah scroll. Harap-harap tak ada nama yang Casey miss. Jadi itu yang saya ternampak dekat sini. Terima kasih atas masa anda luangkan untuk menjadi moderator menjaga ketenteraman live chat di sini. Ya, ada saya terima beberapa recommendation untuk saya lantik beberapa insan-insan ya. Jadi saya akan cuba lantik beberapa insan. Bukan sekarang, nanti insyaAllah dalam masa akan datang ni saya akan tengoklah nama saranan-saranan. Dan insyaAllah kalau boleh saya akan masukkanlah dalam kumpulan moderator pada malam hari. Okey, kita undurkan diri dan satu lagi cerita lah. Okey, one more story lah. One more story. Satu je eh. Naik lemak korang eh. One more, sekejap. Saya punya email dah habis, saya kena cari email sekejap eh. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram.
Okey. Kisah berikut ini saya sejujurnya belum lagi dapat menderas pengalaman ini. Saya belum baca. Cuma saya tajuk baca tajuk dia lah ya. Dengan tajuk dia jiran berubat saya yang seram. Tajuk dia. Okay? Jiran berubat saya yang seram. Ini kiriman daripada Azhar yang berkongsi satu pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesi, mohon maaf kisah saya ringkas tapi ini berkenaan dengan jiran saya. Saya dengan jiran saya kat depan ni, okeylah kita kenal, kita agak rapat juga. Dan apa yang berlaku? Satu hari tu jiran saya telah pun datang ke rumah saya dan dia nak berjumpa dengan saya lah. Dia kata, "Bang, tak maaf eh. Nanti dalam beberapa hari mendatang ni ada keluarga saya nak berubat." Dia cakap, "Eh, keluarga saya nak berubat. So saya nak bilang abang je lah. Nah, takut nanti abang, you know, rasa cemas bila dengar orang terpekik ke." Okey, saya kata, "Okey lah. No hal lah bro, no hal." Saya cakap kat dia. Eh. Kemudian, dan satu lagi, apa sal? Cakap je, kau nak aku tolong apa? Kau cakap. Saya okey ke si? Saya dengan dia okey lah. Kita jiran yang rapat. Rumah dia betul-betul depan rumah saya. So, dia kata, kalau abang nampak mak saya, saya macam diam. Nampak mak awak? Sebab baru beberapa bulan yang lalu saya ziarah, mak dia meninggal. Sekejap-sekejap. Maksud saya, kalau abang nampak arwah mak saya, abang jangan takut sebab kami tengah berubat. Kata jiran saya macam tu. Saya macam, ni apa hal pula ni? Lain macamnya. Saya pun tetap kena cool. Kata, okey, no problem. Tak apa. Semoga engkau dipermudahkan urusan. Terima kasih bang, terima kasih. Dia pun pergi. So, okay, silap beberapa hari memang betul. Nanti waktu maghrib dia dengar orang jiran depan saya ni ada terpekik-pekik, menangis, terpekik-pekik, mengilai, kuat ke si. Waktu tu dah tutup pintu lah sebab waktu maghrib kan. So, apa yang berlaku? Satu hari tu saya balik kerja. Balik kerja, shift malam. Saya balik kerja daripada shift pagi. Shift tengah hari, balik malam. Betul lah. Shift tengah hari, balik malam. So, malam tu saya habis kerja pukul 11. Selepas gedebak-gedebuk sampai rumah nak dekat 12 lebih tengah malam, nak dekat pukul 1 12 lebih tengah malam nak dekat pukul 1 sampai. Bila sampai dekat lift lobby rumah saya, saya dah rasa macam tak kena gaya tu, restless. Bulu rumah dah meremang. Saya keluar daripada lift pun rasa meremang. Tengah nak buka pintu, mesti saya toleh belakang, macam ada orang dekat belakang saya, tapi tak ada orang. Nak buka pintu, pintu besi, rasa macam ada orang. Kata Azhar. Buka pintu kayu, rasa macam ada orang. Kerap kali saya toleh kat belakang. So akhirnya masuk rumah, alhamdulillah dah selamat tutup pintu. Kedebum. Saya ni Casey, boleh lagi nak teropong kat lubang. Sumpah, bila saya teropong kat lubang, saya nampak arwah mak jiran saya tengah diri depan pintu Casey. Tengah diri depan pintu, saya nampak, ya Allah. Saya teringat, dia kata, "Bang, berobat nanti ada terpekik-pekik, kalau ada terpekik ke, abang jangan marah bang." Mak saya, kan ke mak dia dah meninggal? Maksud saya arwah mak saya, kalau abang nampak arwah mak saya depan pintu, abang jangan takut. Dia cakap laju ke si? Kemudian saya macam, ini apa yang dia cakap? So bila saya teropong dekat rumah jiran, saya nampak arwah mak dia tengah berdiri depan pintu. Depan pintu rumah dia. So masa tu saya dah tahu dah. Ini kalau dia merawat ni untuk beberapa hari ke minggu, kalau rasa meremang, saya dah boleh gambarkan mak dia. Oh sorry, arwah mak dia mungkin dekat depan pintu tengah berdiri. Macam saya balik pada malam tu. Tak boleh nak brain saya. Nasib baiklah Casey, benda ni berlaku pada waktu malam saja. Yang mana anak saya dengan isteri dah kat rumah pun. Tapi ada juga waktu kita balik. Tapi so far belum kena lagi Casey. Tak nak lah. Kalau boleh kena ganggu ke, ternampak biar saya seorang lah. Isteri dengan anak-anak jangan nampak Casey. Jangan nampak. Itu saja pengalaman. Salam kenal daripada saya Azhar yang berada di Woodlands. Malam seram, semoga sukses dan terus berjaya. Terima kasih. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Anda bayangkan kalau jiran datang, "Bang, jangan marah saya nak berubat. Nanti kalau apa, cakap aje, abang tak kisah, abang boleh tolong. Kalau arwah mak saya datang ketuk pintu, abang jangan buka
Tiba-tiba kau tengah duduk kat rumah malam-malam kan, tengah duduk chill tengok TV, anak semua isteri dah tidur, tiba-tiba dengar bunyi. Sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.